Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Tulung Agung menggelar upacara tradisi sedekah bumi Larung Sungai Brantas. Upacara ini merupakan bentuk syukur masyarakat atas limpahan berkah yang diterimanya dari Sungai Brantas selama ini. Dalam upacara ini, mereka melarung aneka sesajen dan hasil bumi ke sungai tersebut. Upacara ini baru digelar kali ini dan rencananya akan menjadi agenda rutin tahunan. Masyarakat Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung menggelar upacara tradisi sedekah bumi larung Sungai Brantas. Dalam upacara ini, mereka melarung beragam sesaji dan hasil bumi ke sungai tersebut. Selain itu, mereka juga melepaskan beberapa hewan ke sungai. Upacara ini digelar sebagai bentuk syukur masyarakat atas limpahan berkah dari Sungai Brantas yang diterima selama ini. Upacara diawali dengan doa bersama yang dilakukan di balai desa setempat. Setelah itu, warga mengarak sesajen dan hasil bumi ke bantaran sungai. Setibanya di bantaran sungai, mereka menggelar ritual yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Usai melakukan ritual, mereka mulai melepaskan beberapa hewan dan melarung sesajen dan hasil bumi ke sungai. Selain bentuk syukur masyarakat, upacara ini juga merupakan bentuk tolak bala. Diharapkan masyarakat terjauh dari ragam berbahaya. Selain itu, upacara digelar sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat akan potensi Sungai Brantas, sehingga masyarakat nantinya ikut menjaga lingkungan untuk keseimbangan ekologi maupun ekosistem di Sungai Brantas. Masyarakat Desa Pucung Lor mengadakan kegiatan larung sesaji ke Sungai Brantas dengan niatan tasyakuran masyarakat untuk di sekitaran Sungai Brantas, dan alhamdulillah walaupun kegiatan yang perdana dan alhamdulillah pelaksanaannya juga sukses berkat juga dukungan dari semua masyarakat dan semua pihak. Terima kasih. Tujuannya apa ini, Pak? Tujuannya satu, yaitu wujud syukur masyarakat Desa Pucung Lor. Yayasan Mandita yang menginisiasi untuk kegiatan ini dan sekaligus Kegiatan sedekah bumi bantaran kali Brantas ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat di Desa Pucung Lor dan sekitarnya terhadap segala potensi yang ada di bantaran sungai ini, terkait dengan budayanya, terkait dengan kearifan lokalnya, pertaniannya, dan segala hasil bumi yang melimpah di tempat ini. Yang dilarung apa saja tadi, Pak? Yang dilarung ada hasil bumi, kemudian ada pelepasan burung, ada pelepasan ikan, dan pelepasan itik juga ada. Maknanya apa, Pak? Maknanya adalah ini membebaskan masyarakat sini dari segala balak bebendu, supaya mereka dijauhkan dari bencana dan selalu dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga masyarakatnya bisa guyub rukun, membangun desa dan ikut andar beni terhadap segala potensi, baik potensi ekologi, ekosistem maupun potensi budaya yang ada di sini. Upacara tradisi ini baru digelar kali ini dan rencananya akan menjadi agenda rutin setiap tahun. Selain digunakan untuk irigasi pertanian, selama ini warga banyak menggantungkan hidup dari tambang pasir tradisional di Sungai Brantas. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.